Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia, langsung saja kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan parade ogoh-ogoh serangkaian ke-1 festival dalam menyambut Hari Raya Nyepi tahun Caka 1945 tahun 2023 di Kota Denpasar. Jangan lepas parade ogoh-ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan anak-anak PAUD Kota Denpasar oleh Bunda PAUD Kota Denpasar, Ibu Saru Antari Jayanegara, didampingi oleh Ketua GOW Kota Denpasar dan Ketua DWP Kota Denpasar yang ditandai dengan mengarak ogoh-ogoh. Baik hadirin, mari kita saksikan bersama parade ogoh-ogoh partisipasi dari anak-anak disabilitas dan PAUD Kota Denpasar. Selamat menyaksikan. Kami informasikan bahwa mereka adalah anak-anak dari TK Tunanungu Susa. Mereka adalah anak-anak disabilitas. Mereka mempunyai kekurangan tetapi tetap berpartisipasi. Baris Keraras merupakan tari wali yang dipentaskan dalam upacara piodalan atau punya wali di pura Taman Air. Nomor 2, Barong Perusuk merupakan simbol dari penguasa di desa Trunyan, yaitu Ratu Pantereng Jagat. Dan nomor 3, iya, anak-anak disabilitas adalah anak-anak yang istimewa. Mereka adalah peserta nomor 1. Mereka anak yang luar biasa. Dalam kekurangan mereka memiliki kekurangan, tetapi tetap semangat dalam mengikuti parade ogoh-ogoh ini. Nomor 1 adalah peserta yang memiliki kekurangan. Mereka adalah anak-anak yang disabilitas, memiliki kekurangan tetapi luar biasa dengan membawakan ogoh-ogoh dari hasil parenting mereka dengan orang tua, yaitu Baris Keraras. Baris Keraras adalah merupakan tari wali dipentaskan dalam upacara piodalan atau pujo wali di pura Taman Anu. Ya. Setelah tadi nomor urut 1, kita bersama menyeberang di jembatan agar bisa masuk. Bangannya bisa ngerang. Sombong dan serakah, merasa diri sangat sakti. Dia pun mengalahkan semua raja-raja yang berkuasa saat itu. Semua raja tunduk kepada Watu Gunung. Saking serakahnya, dia pun tidak sadar menikahi ibunya sendiri. Mengetahui hal tersebut, sang ibu meminta bantuan kepada Dewa Wisnu untuk memisahkan dirinya dari sang anak. Pada akhirnya, pertarungan pun terjadi antara Dewa Wisnu dan Watu Gunung. Watu Gunung pun kalah melawan Dewa Wisnu. Kekalahan Watu Gunung dikenal dengan istilah Watu Gunung Runtuh. Macora, apa yang semasa hidupnya senantiasa berperilaku buruk, jahat dan tidak berperilaku manusia. Nomor urut 7, Ogo-Ogo Nyirarung. Nyirarung adalah murid calon arang yang paling sakti karena Nyirarung mendapatkan penugerahan dari Dewi Durga. Tetapi kesaktiannya tersebut dipergunakan untuk kejahatan. Dia suka membuat kekacauan dengan menyebarkan penyakit, sehingga jagat ini menjadi kering. Banyak yang sakit mendadak terus meninggal. Dengan kekacauan ini, akhirnya Empu Baradah turun. Pertempuran pun terjadi. Akhirnya Nyirarung dapat terkalahkan. Nomor urut 8, Ogoh-Ogoh Raja
Lihat Bundul ini mendapatkan anugerah kekuatan dari Sang Hyang Catur Muka yang bersana di perempatan. Wujud Lihat Bundul yang menyeramkan berwujud raksasa wanita Bundul. Mata besar, gigi besar dan bertaring. Ritual berpakaian khusus, kuku-kuku yang sangat tajam. Inilah dia, Ogo-Ogo Lihat Bundul. Nomor 10, Ludra Murti. Ludra Murti, alam semesta ini sudah kuasai oleh Asura yang memimpin dengan agama. Kejahatan, keserakahan, kemaksiatan, keangkara murkaan yang tidak terbatas. Maka turunlah murkalah para Rudra Shiva yang merupakan kewujudan dari Rewa Rudra, penjelmaan dari Dewa Shiva. Para Rudra ini membinasakan segala bentuk keangkara murka. Nomor 11, angin yang kepalanya disentuh oleh angin berubah menjadi abu dan plasma. Namun plasma sudah bersama di kepala Dewa Shiva, tapi dapat diperdaya oleh Batana Wisnu. Dan dalamnya plasma pun biasa dengan menyentuh kepalanya sendiri. Sosok-sosok yang bertubuh sebagai sosok yang besar, bertubuh besar hitam. Ia juga berkulit hitam dan wajah putih. Ia juga berkulit hitam. Sosok ini merupakan pesan-pesan yang kuat untuk menjaga neraka dan bertugas untuk menggolongkan racun. Kawal Chandra di Mutla. Demikianlah program dari anak-anak Eka sama IKKI dari Kota Denpasar. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Kota Denpasar. Kami